Alhamdulillah, kita sudah lihat video yang pertama terkait dengan awal pelaksanaan dari TPS3R. Pada bagian yang masih bagian yang pertama, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Kita akan coba berbagai macam faktor yang mempengaruhi aktivitas input dari TPS3R. Apa saja faktornya? Kita akan simak dalam video berikut ini. Bagian yang kedua, bagian yang kedua adalah input, ya, input dari TPS 3R. Nah, jadi tadi kan dibalik itu semua. Nah sekarang sudah berjalan nih, sudah beroperasi TPS 3R-nya, sudah jalan, gitu ya. Nah e begitu sudah jalan, berarti ada bahan baku yang masuk, gitu ya. Ada ada sampah kan ini ngolahnya ngolah sampah. Yang pertama adalah sampah yang masuk ya? kategori sampah yang masuk. Um, karena TPS 3R tidak ada sampah yang masuk bukan TPS kan namanya kan. Nah, ganti yang lain namanya. Jadi yang pertama adalah sampah yang masuk. Yang kedua adalah uh, penghasil sampah. Gitu ya? Penghasil sampah. Jadi sampah yang masuk dan penghasil sampah. Sebenarnya kan satu paket ya uh, boleh saja kita bicara ya sudahlah satu saja pak orangnya saja gitu kan sampahnya kan mengikuti oh ternyata setelah dilakukan penelitian ini di breakdown karena ada yang masuk kategori sampahnya sendiri secara fisik ya kemudian ada juga uh, sinasabahnya motivasi siapa dia gitu ya jadi ini dibedakan jadi ada dua bagian yang berbicara tentang input TPS 3R ya. apa saja yang pertama yang pertama adalah sampah masuk berbicara tentang kondisi sampah karena TPS 3R itu akan melakukan pengolahan jadi kalau sampah yang masuknya dalam kondisi yang sangat sangat jelek artinya tercampur ya apa saja dibuang gitu. berarti butuh tenaga untuk memilah kembali gitu pilah, 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 pilah. Siapa tahu setelah dipilah, uh, butuh waktu yang lebih, ya. butuh tenaga kerja yang lebih banyak. Sehingga apa? Sampah yang bisa masuk dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Ini aja belum habis, gitu. Ya. Gimana mau menerima lagi? Ini saja belum selesai untuk dipilah. Nah, kira-kira gitu. Jadi Ternyata dari sampah yang masuk dan kondisi sampah ini bisa berpengaruh macam-macam ya, gaji bisa berpengaruh, waktu kerja, jumlah pegawai, gitu ya, terus kemudian kualitas hasil olahan, jangan-jangan komposnya karena udah dipilah-pilah-pilah tadi, ada yang kemasukan plastik gitu ya, atau plastik campur-campur-campur dengan kertas sudah basah semuanya, akhirnya apa, menambah residu. Yang dibawa ke TPA-nya menjadi lebih banyak. Jadi bisa macam-macam gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah fasilitasnya. Fasilitasnya ada apa di dalam situ? Gitu ya? nah, misalnya, fasilitas adalah kendaraan pengangkut, ya? mesin pemilah, mesin perajang gitu ya. Uh, kemudian area yang cukup untuk melakukan pemilahan itu masuk dalam fasilitas yang menentukan hasil dari sampah. Jadi masuknya acak adut gitu ya. Jadi campur-campur, kemudian diproses sedemikian rupa, akhirnya terpilah jadi satu-satu. Jadi kondisi sampah tadi, kemudian fasilitas yang tersedia di TPS 3R tersebut. Gitu ya. uh, itu dua bagian. Uh, kemudian yang bagian besar berikutnya adalah nasabah bangsa. Oh maaf itu, saya belum edit tuh ya kelihatan kopinya. Mohon maaf sekali, bukan nasabah bank sampah tapi pelanggan ya. Pelanggan TPS 3R. Jadi nanti uh, dirubah ya, itu adalah pelanggan TPS 3R. Nah pelanggannya siapa? Yang pertama identitas pelanggan. Jadi ternyata identitas itu mempengaruhi ya. Nah, contohnya gini, siapa yang akan langganan di TPS 3R ya? Pertama, rumah tangga. Rumah tangga bayar. Kemudian ada sekolah misalnya di sekitar lokasi yang juga langganan, diangkut sampahnya oleh petugas TPS 3R. Kemudian ada kantor, ada pabrik, ada macam-macam. Kita bayangkan, misalnya rumah tangga. Rumah tangga biayanya kan nggak bisa mahal-mahal ya. Misalnya katakanlah, Sepuluh ribu, lima belas ribu, yang sebenarnya biaya pun ini adalah hasil perhitungan gitu ya. Jadi misal katakanlah dua belas ribu, si satu rumah tangga, diambil setiap dua hari sekali, atau tiga hari sekali. Nah pada saat berbicara sekolah, kantor, pabrik gitu ya, ya biayanya kan enggak dua belas ribu ya. Kira-kira biayanya lebih murah atau lebih mahal dari rumah tangga. Kalau kantor, sekolah, pabrik. Lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal atau lebih murah nih? Wah, saya ditinggal sendiri nih kayaknya. Halo, halo. Ya, Pak lebih tinggi atau lebih lebih mahal atau lebih murah Mana jawabannya? Lebih murah. Lebih murah dari rumah tangga. Ada yang lain? Ada yang menyampaikan lebih mahal? Rumah tangga tadi 12.000. Per kakak, per bulan, misalnya gitu ya. Kemudian pabrik, sekolah, kantor, kira-kira bayarnya kalau dia ikut dilayani oleh sistem pengolahan sampah, pengangkutan sampah oleh TPS 3R ini, dia bayarnya lebih mahal dari rumah tangga atau lebih murah ya? Coba bantu jawab. Untuk membuktikan bahwa teman-teman nggak tidur nih ya, lebih murah ya. Berarti kantor bisa jadi lima ribu rupiah per bulannya, dua rupiah gitu. Oke, ada selain tarik, rehal, damas, yang lain bagaimana nih? Lebih murah sih Pak. Lebih murah ya? Oke. Okay. Lebih murah ya? Jadi kalian setuju kalau pabrik dengan isi 100 orang buang sampah diangkut oleh TPS 3R, bayarnya lebih murah daripada rumah tangga? Setuju ya? Tidak Pak. Insya Allah. Iya atau tidak? Insya Allah Pak. Apa jawabannya? Tarik? Iya atau apa? Insya Allah atau apa? Menurut saya tidak, tidak pak. Tidak ya. Oke. Okay. Uh, ini ini analoginya gini. Uh, rumah tangga di rumah kita katakanlah ada empat orang, gitu ya. bapak, ibu, dua anak. Bayar sampahnya setiap bulan dua belas ribu diangkut oleh TPS 3R ya, diangkut pakai kendaraan roda tiga itu keliling mereka. Kemudian di dekat rumah kita itu layanan TPS 3R juga punya Uh, industri, pabrik, pabrik sarung tangan lah kira-kira gitu ya. Punya pegawai 200 orang. Diangkut juga seminggu tiga kali atau seminggu dua kali. Ya. Dengan bayaran 5.000, ribu, 6.000. Ribu. Pokoknya lebih murah daripada 12.000. Setuju? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, oh, oke, okay. dan Mas, setuju ya? Oke, okay. jadi walaupun uh, uh, jumlah orangnya lebih banyak, tetap setuju gitu. Seharusnya nggak setuju dong, karena apa? Pasti jumlah sampahnya lebih banyak gitu ya. Jumlah sampahnya lebih banyak, begitu di jangan-jangan ya, sekali ngangkut ke pabrik itu. Kemudian penuh, langsung satu lokasi itu truk, uh, apa kendaraan pengangkutnya penuh, dia harus menuju ke TPS 3R langsung, nggak bisa ngambil di tempat lain nuang dulu di TPS 3R kemudian baru balik lagi. Berarti seharusnya lebih mahal gitu ya, karena jumlah sampahnya lebih banyak. Jadi identitas pelanggan ini akan mempengaruhi eh apa? eh ininya lebih mahal gitu ya, biaya retribusinya seharusnya lebih mahal. Nah, tapi ada keuntungannya ternyata gitu ya. Kalau dia angkut dari pabrik, dari kantor, dari sekolah, sampahnya tidak terlalu tercampur seperti rumah tangga gitu. Ya? Jadi dari tenaga effort untuk membersihkan sampahnya jadi lebih mudah. Gitu. Lebih mudah. Ternyata pun sampah yang layak jualnya pun sangat banyak gitu ya. Kertasnya lebih banyak, kardusnya banyak. E, supermarket misalnya yang dilayani ya. Isinya kardus, 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 kardus yang bisa dijual. Jadi menambah pemasukan dari TPS 3R. Padahal dari segi retribusi sudah tinggi, Kemudian dari segi sampah yang didapatkan lebih layak jual. Jadi identitas pelanggan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin beragam itu semakin bagus. Jadi diminta TPS 3R itu mencari pelanggan supaya tidak hanya dapat yang rumah-rumah rumah saja. Tapi kalau bisa dapat nih kantor, kantor konsultan, kantor apa gitu ya yang tidak banyak sampahnya kan o, operasionalnya. Menjadi lebih murah ya. Nah kalau analogi seperti itu setuju ya kira-kira ya. Jadi ada identitas pelanggan yang bisa mempengaruhi uh, terhadap kinerja dari TPS 3R kita. Ya. Kemudian strategi pengelola itu juga membutuhkan. Jadi strategi pengelola uh, bagaimana dia mendekati. Gitu ya. Mengajak uh, pabrik misalnya di dekat dia ya. Pak, selama ini buang sampahnya kemana? Oh, kita tinggal telepon Dinas Lingkungan Hidup, kira-kira sebulan sekali kami diangkut sampahnya. Kok bisa numpuk sebulan sekali, Pak? Oh, ternyata yang dibuang adalah anorganik semuanya karena pegawai semuanya uh, tidak makan di dalam pabrik. Misalnya gitu ya, anorganik uh, semua berarti itu bisa dikonversi jadi uang semua ya, seharusnya gitu ya. Ya sudah, Pak, kita. Uh, layani saja seminggu sekali, uh, kalau dari dinas berapa sekali angkut? 2 juta? Oh kami nggak usah, kami 200 ribu saja atau 300 ribu saja, jadi lebih murah. Dinasnya dikomunikasikan, Pak ini kan uh, pabriknya berada di wilayah TPS 3R kami nih, boleh nggak kami yang mengangkut? Karena dinas pun sebenarnya kan yang e, mengelola TPS 3R juga kan yang selama ini memonitoring TPS 3R berjalan dengan baik. Jadi ada diskusi seperti itu. Itu bagian dari strategi pengelola. Pengelolanya nggak pasrah aja. Gitu. Ya. sudahlah kondisi yang seperti ini ojo ngoyo ngene ngene wae ya. Nah, ini menjadi biang masalah nanti. Ya. Nah, terus kemudian syarat syarat bergabung. Bagaimana bergabung jadi jadi nasab jadi pelanggan TPS 3 Apa saja yang harus dia bayar? Apa saja yang harus dia isi? Nah, ada ada kesannya dalam penelitian ini disebutkan bahwa semakin sulit semakin banyak syarat bergabung, ada kemungkinan pelanggannya semakin tidak senang untuk bergabung. Padahal pinginnya kan nasabahnya terus bertambah pelanggannya terus bertambah. Supaya apa? Sampah yang masuk jadi lebih banyak. Sampah yang bisa masuk ke industri daur ulang jadi lebih banyak. gitu ya. Sampah yang berakhir di TPA jadi lebih sedikit. Jadi butuh strategi pengelola bagaimana meningkatkan kualitas dari sampah, meningkatkan perkembangan nasabah, dan lain-lain nah, gitu ya. Nah, lewat inovasi program, eh, jadi nasab, jadi pelanggan TPS 3R di sini eh, jadi mudah untuk pengurusan administrasi di kelurahan misalnya. Gitu. Karena eh, ini pengelolanya berdasarkan dari pegawai kelurahan juga misalnya. Atau menjadi pelanggan di sini dapat reward apa gitu ya? Uh, inovasi program. Bisa juga misalnya dari pengelola TPS 3R tidak hanya ngolah sampah. Tapi buat jadi magot, ada kolam lele, ada kebun organik, uh, sayuran hidroponik. Jadi macam-macam-macam. Nah, itu menjadi inovasi dari program. Jadi tidak semata-mata retribusi itu menjadi tulang punggung dari TPS 3R. Jadi eh, tidak semata-mata TPS 3R itu hanya berpendapatan dari retribusi saja, tapi bisa juga teman-teman itu berakhir eh, didapatkan dari sumber-sumber yang lain, dari hasil kreativitas si pengelola ya ter, eh, dengan anggotanya ya pasti ya. buat berbagai macam yang bisa menghasilkan pemasukan yang lain. Nah itu disebut sebagai inovasi program ya dia misalnya dia tidak jual kompos tapi dia jual bibit tanaman komposnya yang selama ini dia jual 800 nih per kilo misalnya gitu ya atau 1000 rupiah per kilo berarti kalau 5, 5 kilo hanya 5000 saja tapi kalau dia jual dalam bentuk bibit tanaman misalnya butuh komposnya sedikit tapi ada plus bibit tanaman dia bisa jual 10000 Komposnya hanya berapa gram saja, tapi bonusnya adalah bibit tanaman. Bibit tanaman dari mana? Dari hasil uh, pengelolaannya sendiri. Jadi, TPS3R butuh orang-orang yang kreatif, gitu. butuh mahasiswa-mahasiswa teknik lingkungan yang berpikir out of the box. Ya. Tidak hanya itu-itu saja, gitu. sehingga TPS3R bisa menyelesaikan uh, tantangan pengelolaan sampah. Di uh, skala kawasan, oke. Okay, sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Sebelum lanjut, nih, ada yang masih bingung, kira-kira.